Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan peguam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memeriksa dokumen berkaitan 1MDB yang diserahkan pemberi maklumat Xavier Andre Husto kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika siasatan kes. Hakim Colin Lawrence Sequeira membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan peguam Al-Firdaus Syahrul Naing dan Ketua Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram. Pihak pendakwaan diperintah memeriksa akses kepada pasukan pembelaan dalam masa 3 minggu bermula hari ini. Ini kerana mahkamah mendapati terdapat asas mencukupi dokumen itu relevan dengan pemohon dan pembelaannya. Terdahulu, Datuk Seri Najib memfailkan permohonan mendapatkan perintah mahkamah untuk pihak pendakwaan atau mana-mana entiti lain yang memiliki, menjaga dan mengawal dokumen diserahkan Husto kepada SPRM untuk diperiksanya. Hakim menetapkan 7 Januari depan untuk pengurusan kes perbicaraan 1MDB. Panggil apa tadi?